berdasarkan kesimpulan daripada penyidik pada Kejaksaan Tinggi Riau, ya. Jadi pada hari ini menetapkan tersangka atas nama M dengan inisial M bin N, ya, sebagai tersangka. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut, yaitu menyangkut tindak pidana korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing pada 6 kegiatan dengan total anggaran mencapai 13.300.600.000 rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2017.